Sama-sama berwarna merah putih, tapi berbeda makna dan latar sejarah. Itulah gambaran bendera Indonesia dan Monaco yang punya kesamaan warna. Indonesia dan Monaco memang memiliki kesamaan dalam hal bendera kebangsaan. Bendera kedua negara sama-sama berwarna merah dan putih. Masalah itu pun sempat menjadi perdebatan antara kedua negara. Meski sama-sama berwarna merah putih, namun bendera kedua negara tersebut memiliki perbedaan, termasuk makna dan terkandung di dalamnya. Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, bendera merah putih itu berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2:3 dari panjang. Bendera merah putih ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Sementara bendera Monaco mempunyai ukuran 4:5, perbedaan bendera Monaco dan Indonesia ada pada ukuran atau perbandingan antara panjang dan lebarnya. Untuk terkait makna, kedua bendera memiliki makna yang berbeda. Makna negara Indonesia, merah artinya berani dan putih berarti suci. Sedangkan Monaco, warna merah melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia. Bahkan, ada juga bendera yang hampir mirip dengan Indonesia dan Monaco, yaitu negara Polandia. Namun, bendera Polandia posisi warnanya terbalik, putih di atas, sedangkan merah di bawah. Itu dia terkait kesamaan bendera Indonesia dan bendera Monaco. Bisanews.id, Akbar Nasution mewartakan.